أشهد أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku, jumpa kembali di Al-Ayubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Saudara-saudariku, semakin bertambah hari, semakin bertambah pula saudara kita yang masuk Islam, kembali kepada fitrahnya saudara-saudariku ya. Jadi non-muslim banyak masuk Islam, banyak yang masuk Islam di mana-mana. Itu adalah fakta, bukan sekedar cerita belaka, saudara-saudariku ya. Beruntung ya, beliau-beliau orang-orang yang telah kembali kepada fitrahnya. Channel Al-Ayubi ini bukan channel tipu-tipu. Ya. Enggak sama atau berbeda dengan channel-channel sebelah ya, yang katanya muslim yang taat, baca Al-Quran kagak bisa. Yang katanya putra kiai membaca Al-Quran juga gak bisa. Yang katanya guru ngaji niat sholat subuh kagak bisa. Kan lucu teman-teman. Sekali lagi, channel Al-Ayubi bukan channel sebelah ya, yang suka tipu-tipu ya. Di channel Al-Ayubi ini gak ada tipu-tipunya saudara-saudariku ya. Dua hari yang lalu ini ada pria yang berambut panjang bersyahadat masuk Islam ya, dibimbing atau dituntun oleh Habib Umar saudara-saudariku ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, di tempat yang berbeda, Ustadz Dayak juga mengislamkan non muslim. Dan di tempat yang lain, di Mu'allaf Center Yogyakarta, ada juga yang masuk Islam saudara-saudariku. Sekali lagi ya, non muslim di luaran sana berlomba-lomba masuk Islam atau banyak yang masuk Islam, itu adalah fakta, bukan isapan jempol belaka. Kita simak videonya satu persatu. Ashhadu ashhadu alla ilaha illallah alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terjemahan. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ashhadu. Yang pertama saudara-saudariku ya, saya ambil dari ilmu bermanfaat. Jangan lupa di subrek saudara-saudariku. Video ini dua hari yang lalu. Lalu di tempat yang kedua saudara-saudariku ya. Nah ini dari channelnya Ustadz Dayak ya. Sekali lagi kita dukung lah ya. Jangan lupa di subrek saudara-saudariku. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Di tempat yang kedua, lalu kita pindah ke tempat yang ketiga teman-teman, di Mu'allaf Center Yogyakarta. Jangan lupa didukung, jangan lupa disabrek saudara-saudariku ya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba
hamba Allah dan utusannya dan saya bersaksi bahwa Yesus adalah hamba dan utusan Allah. Nah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga beliau-beliau ya yang baru masuk Islam ini dikuatkan oleh Allah imannya, senantiasa istiqomah di dalam iman Islam, dan semoga beliau-beliau ya juga bisa menjadi asbab hidayah untuk keluarga besarnya yang lain ya, yang berambut panjang ini, terus yang di sini di Kalimantan ini kalau nggak salah ya. Sekali lagi saudara-saudariku ya, nih jangan lupa di subrek ilmu bermanfaat, terus kemudian Ustadz Dayak, terus yang ketiga Mu'allaf Center Yogyakarta. Sekali lagi saudara-saudariku, non muslim di luaran sana banyak yang masuk Islam, itu adalah fakta, bukan sekedar cerita belaka ya. Berbeda ya, Al-Ayubi, channelnya Al-Ayubi ini bukan channel tipu-tipu, bukan channel sekedar sekedar konten belaka untuk sebuah viewer, menampilkan sesuatu yang enggak jelas gitu, itu enggak ya. Ini jelas ya, mereka bertiga dari non muslim ya, yang pada akhirnya kembali kepada fitrahnya yakni Islam. Semoga guru-guru kita Habib Umar ya, Ustadz Daya, dan guru-guru kita yang di Mu'allaf Center Yogyakarta senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan khususnya guru-guru kita yang ada di tempat kita, yang ngajari kita alif, ba, ta, sa gitu. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa merahmati beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Beda kelas ya saudara-saudariku ya, beda kelas. Kalau yang masuk Islam itu disaksikan banyak orang, latar belakangnya jelas, dari agama mana itu jelas ya, disaksikan banyak orang, ada hitam di atas putihnya pula gitu kan. Sedangkan orang yang katanya murtad ya, yang katanya murtad masuk agama tertentu gitu kan, mengaku dulunya muslimah yang taat, dulu juara MTQ, baca Al-Qur'an belepotan. Ujung-ujungnya apa teman-teman? Ya, ada kesaksian yang pasti legend lah ya, pasti legend. Yang sering menonton channelnya Al-Ayubi pasti tahu kesaksian tersebut ya. Mengaku didatangi sesosok manusia, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia pakai kolor katanya. Kira-kira kesaksian siapa? Tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada silap kata saudara-saudariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.